Terima kasih Daud Iskandar dan juga Nur Hayatul yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, ada seperti biasa dari daerah Temburong, kita akan dapat sama-sama menyaksikan tinjauan rakan setugas kita, Nahdlatul Ayyumi. Namun sebelum itu, ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah dan apapun juga perancangan bis kita pada hari ini supaya akan sentiasa meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua auda berada dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri, sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan juga fizikal ya, apabila anda berada di tempat awam. Ini adalah salah satu usaha dalam sama-sama kita membendung wabak COVID-19 yang turut meranda negara Brunei Darussalam. Mudah-mudahan dengan adanya langkah-langkah yang kita lakukan akan dapat mengurangkan lagi dan kita juga berharap COVID-19 akan berakhir segera di negara kita, negara Brunei Darussalam. Dan seterusnya, sudah kita terus saja menyaksikan tinjauan rakan setugas kita, Nahdlatul Ayyumi, mengenai dengan profil Qori Al-Quran. Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah sedia indah jika dibaca dalam lagu yang cukup menenangkan. Ia menerbitkan hawa telinga yang sedap didengar, malah ia mampu menghidupkan hati dan mendidik rohani manusia. Ditambah pula dengan kelunakan suara seorang qari atau qariah mengalunkan kalamullah, hati sesiapa pun akan tersentuh tatkala mendengarnya. Jiwa pula seolah-olah terbuai dengan bait-bait keindahan lantunan taranum ayat suci Al-Quran yang dilontarkan oleh mereka. Meskipun ramai yang lancar ketika membaca Al-Quran, namun bukan semua orang dianugerahkan kebolehan untuk mengalunkan taranum. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan bakat itu kepada insan terpilih yang pernah membawa dan mengharumkan nama daerah Temburong dalam pertandingan membaca Al-Quran ke separuh akhir peringkat kebangsaan. Beliau ialah Awang Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ahad yang ketika ini menjawat sebagai imam di Masjid Kampung Belais dan Buda-Buda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai dengan pengalaman pembacaan Al-Quran ini, saya mula-mula menceburkan diri dalam pembacaan Al-Quran ini sejak tahun 1999. Di mana pada ketika itu saya mula menyertai peraduan peringkat masjid, yang diadakan pada itu di Masjid Selangan. Masjid itu alhamdulillah masa itu saya mendapat tempat yang pertama sebanyak 3 kali, dan seterusnya saya terpilih untuk memasuki peringkat zon ataupun peringkat daerah, di mana peringkat daerah mensyaratkan markah atau siapa yang mana-mana qori ataupun qariah yang mendapat markah melebihi 75 ke atas akan dipilih untuk layak ke peringkat suku akhir. Dalam peringkat zon saya ada beberapa kali ini menjuarai, alhamdulillah, di mana dalam belajar ataupun pembacaan, khususnya bacaan taranum ini, saya banyak belajar kepada guru-guru agama yang ditetapkan khas oleh Jabatan Halil Masjid, dan di sana dapatlah saya mempelajari dan menghalusi lagi, selain daripada usaha saya sendiri mendapatkan guru-guru ataupun mendengar daripada bacaan-bacaan qori dan qariah yang terkenal semada dari luar negara dan juga tidak ada qori-qori tempatan.
bergelar qori dan qariah bukan tugas mudah. Mereka bukan sahaja perlu pandai bertaranum dengan alunan lagu yang sedap dan berstruktur, tetapi juga wajib menjaga dari segi bacaan mereka, terutama tajwid, fasah dan suara. Jadi alhamdulillah dalam saya mencuburkan diri ataupun mengikuti pertandingan di peringkat zon daerah, saya pada tahun 2003 barulah terpilih untuk mewakili daerah Temburong ke peringkat suku akhir kebangsaan. Jadi sampailah 2016 tahun 2016 saya masih lagi giat dalam pembacaan Al-Quran, dan dalam waktu itu saya setiap tahun saya terpilih ke peringkat suku akhir. Dan alhamdulillah pada 2015 dan 2016 saya terpilih pula di peringkat ataupun layak ke peringkat separuh akhir, di mana qari atau qariah yang mendapat markah 80 ke atas pada ketika itu yang menyertai peraduan membaca Al-Quran.